Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Seru Vlog Indonesia, dan kali ini kita akan mereview ya senapan-senapan turut biasanya di bagian sana nanti. Dan kita akan menuju senapan yang pertama. Oke teman-teman, dan kita udah ke senapan yang paling pertama ya. Di sini senapannya adalah ini dari Japan, kayak ini popornya, popor Velos Japan dengan warna hitam ya, untuk tabung dan juga larasnya warna hitam kayak gini, di hitam semuanya. Untuk kelengkapannya di sini menambahkan teleskop dari Basnel ya, ukurannya 39x40 di bawah sini. Ada juga kaos, ini kamu model Minecraft, Minecraft. Ada tas senapan juga lengkap dengan tali sandang dan temen-temennya. Kita akan kirimkan unit ini kepada Bapak Mursalin, ini di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Kita kirimkan menggunakan CNI JTR sore hari ini juga. Dan kita akan langsung geser lagi ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman, kita udah di unit yang selanjutnya. Untuk unit yang selanjutnya adalah PCP Black Panther ya. PCP Black Panther menambahkan teleskop Basnel 39 sana teleskopnya ya, lengkap dengan tali sandang, rifle, kanamis, dan gunita. Perdam juga ada. Ini Black Panther double tabung kastik sonoro, intinya ada di sebelah sana, kita sedang tes ya, bisa dicek. Nah kayak gitu, milik dari Bapak Julius Yayan. Kita sambil nunggu hasil akurasinya ya sekalian. Jadi senapan di kita sebelum kita kirim, kita tes seperti itu tadi akurasinya. Biasanya kita untuk PCP menggunakan mimis dari Barakuda Match yang 10,65 grain ya. Di situ kita akan lihat untuk akurasinya di sana. Akurasinya nah kayak gitu teman-teman. Kita akan coba menggunakan Barakuda Match tembakan yang pertama. Seperti itu tembakan yang kedua, dan kita akan coba lagi tembakan yang ketiga. Kayak gitu tembakan yang ketiga, kita akan coba lagi tembakan yang keempat. Nah kayak gitu ya teman-teman, mantap sekali. Untuk hasil akhirnya bisa dilihat kayak gitu. Untuk unit ini akan kita kirimkan kepada Bapak Julius Yayan ya. Di mana? Ini ya alamatnya, kepada Bapak Julius Yayan di Sanggau, ini Kalimantan Tengah ya teman-teman. Kita akan kirimkan menggunakan pos sore hari ini juga, dan kita akan geser lagi ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita ada di unit yang selanjutnya. Untuk unit selanjutnya adalah ini, tiga unit dari, ada Japan, ada River akal lipat, dan juga ini adalah Benjamin Franklin ya, kayak gini. Ini semuanya unit saja. Oh, menambahkan ini teleskop dari spek ukurannya 39x40 ya. Di sini pemiliknya sama kepada Bapak Daniel Christian, ini di Bekasi Utara, Kota Bekasi. Ini kita akan kirimkan menggunakan apa ini, CNI JTR sore hari ini juga. Dan ini kelengkapannya juga udah kita siapkan ya, tali sandangnya ada tiga, semuanya ada tiga, peredam kita udah tes. Kita akan kirimkan sore hari ini juga. Kita akan langsung geser lagi ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita udah unit yang selanjutnya. Untuk unit selanjutnya adalah PCP dari Black Panther ya, double tabung. Di sini adalah double tabung yang sama seperti yang sebelumnya, cuma yang ini sudah pakai magazine. Nah kayak gini untuk unitnya. Nah kayak gini. Ini sudah sempat magazine dengan popor sono double tabung. Ini irit sekali ya, wirit sekali. Menambahkan teleskop dari speak ya, spike ya, dan juga ada mimis Barakuda Match. Ini mimis Barakuda Match.
Dan juga ini hasil akurasinya mantap sekali, rapat sekali. Seperti yang biasanya Black Panther tidak pernah mengecewakan. Ini ada jaket dari kita lengkap dengan tas, ada tali sandang juga lengkap semuanya. Kita akan kirimkan unit ini kepada, di sini ada Bapak Eko di Banyuwangi, Jawa Timur. Kita akan kirimkan menggunakan CNU JDR sore hari ini juga. Dan kita akan lanjut geser lagi ke unit yang berikutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita udah di unit yang selanjutnya. Untuk unit yang selanjutnya adalah sama cerita sih ya. Ini berat sekali. Kalau pakai satu tangan ini, saya benar-benar keberatan ya. Gak kuat saya. Saya lemah emang. Kalau teman-teman mau lihat reviewnya bisa lihat di channel Serja 2 atau channel resellernya. Contohnya ada Barret Sport ya teman, di sana juga mengulas ini Black Panther double carbon motif sono ya teman-teman, diulas secara lengkap, secara singkat, padat dan jelas. Kalau teman-teman mau menyaksikan ulasan review yang lebih friendly dan lebih mudah ya auranya, bisa langsung ke channel Barret Sport di sana. Dan juga di sini untuk kelengkapannya, unit ini menambahkan teleskop dari basnya ukuran 39x40 dan juga mimis jawara GR12. Untuk hasil akurasinya kayak gini ya, mantap juga. Nah ini kita akan kirimkan kepada Bapak Feldi pakai J ini di kota Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, menggunakan CNU JDR sore hari ini juga. Ini kita akan lanjut geser lagi ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita udah di unit yang selanjutnya. Unit yang selanjutnya di sini adalah ucap 500cc dari FE Crown. Kayak gini ya untuk unitnya. Chambernya udah monolet, support dengan regulator. Walaupun ini belum dipasang regulator ya. Apabila teman-teman mau upgrade ke regulator ini bisa sekali. Chambernya udah monolet, tabungnya dural dari Venom kalau nggak salah. Tapi ini kayaknya dural yang bagus juga ya. FE Crown. Ini ada setelan powernya. Ini model powernya adalah Tambul. Kita akan coba lihat untuk kelengkapannya. Untuk kelengkapannya di sini ada teleskop dari spek ukurannya 312 dan hasil akurasinya kayak gini, keren sekali. Ini ada STKS dan kartu garansi juga ya. Nah ini nanti teman-teman pemiliknya tinggal ngisi nama juga. Nah. Kartu garansi juga kita akan kirimkan ini. Ini lengkap ya, kelengkapannya ada tali sandang, pistol, penyanyi, juga mistress, peredam juga ada, basnel HW100 untuk peredamnya. Kita akan kirimkan kepada Bapak Hermanto, ini di Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang ya. Ini kita akan kirimkan ya kan pas sore hari ini juga, dan kita akan langsung geser lagi ke unit yang selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita udah di unit yang selanjutnya. Unit selanjutnya di sini adalah sama ya seperti tadi, bocap FE Crown dengan tabung Venom 500cc. Kalau ini dengan popernya model yang klasik up down ya. Jadi ini ada popper klasik up down. Nah, kayak gini. Ini sama chamber monolet 500cc, udah support dengan regulator. Kalau kebanyakan chamber monolet itu udah support dengan regulator. Bisa di-upgrade kalau teman-teman mau upgrade regulator sendiri, mungkin dari merek apa yang teman-teman yakini, ada dari Pineball atau dari apa, mungkin apa dari FE asli juga bisa, regresi juga kayaknya. Di sini untuk kelengkapannya menambahkan teleskop dari spek yang agak kecilan, ukurannya juga 9x40 atau 9x40. Udah upgrade dari sini kayaknya, upgrade di sini ya ini. Nah, untuk selanjutnya akurasinya kayak gini. Nah, unit ini akan kita kirimkan kepada Bapak Sapriawan, ini di Kerinci ya Jambi. Ini Kerinci ini ada gunungnya ya, mungkin ini unitnya buat berburu di gunung ya.
ini harus sangat perhatikan ya untuk perburuan, jangan berburu hewan-hewan yang dilindungi karena membahayakan sekali. Kalau hama masih oke lah ya, kalau hewan yang dilindungi seperti macan hutan kayak gitu jangan ya, kasihan sekali. Pesut juga jangan diburu ya, sangat membahayakan sekali. Dan sekian dulu pengiriman hari ini. Buat teman-teman yang mau beli senapan atau sekedar bertanya, bisa langsung saja menghubungi nomor CS kita yang ada di bawah ini. Ada 3 nomor, CS1, CS2, dan juga CS3. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, ada di Serdadu Vlog. Dan juga follow-nya di serdadu.rival. Untuk subscribe-nya ada di Serdadu Vlog dan juga Serdadu Rival Indonesia. Ya, dari saya Abdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumbnail sih, Bro. Thumbnail sih.